Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung. Okey, bab indeks menghubungkait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendarapan berulang. Okey. Kita sambung apa yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Okey. Okey. Kita mulakan dengan kita meringkaskan setiap soalan yang berikut. Okey, di sini kalau kamu lihat ada 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 2. Okey. Dalam konsep pembahagian, kita kena ingat, okey, kita kena tolak indeksnya. Okey. Asas dia sama. Okey. Indeks dia sahaja yang kita tolak. Jadi, kita perlu tulis 3 satu kali. Kemudian, kita ambil 5. Indeks dia tolak dengan 2. So, hasilnya menjadi 3 kuasa 3. Okey. Soalan B. Okey. Di sini, kalau lihat. Okey. Negatif 4 bahagi negatif 4 kuasa 2 bahagi negatif 4 kuasa 5. Bahagi negatif 4 kuasa 1. Okay, ingat kan di sini ada 1. Okay, so jawapannya kita tulis 1 kali sahaja negatif 4. Okay, kemudian indeksnya kita tolakkan. Okay, jawapannya akan menjadi negatif 4 kuasa negatif 4. Okey. Okey. Soalan C. Okey, kita ada 2. Okey, 2 pun boleh ubah. X. Kuasa 4. Ni bermakna darab ya. Kalau rapat-rapat ni. Okey. Y kuasa 3. Bahagi X kuasa 2. Darab Y kuasa 1 ada di sini. Jangan lupa. Okey. Jadi kita tulis begini. X. Kita ambil X dulu. 4. Okey. Tolak dengan 2. Okey. Kemudian kita tulis Y. Okey. Y kuasa 3 tolak 1. Okey. Hasilnya akan menjadi. Okey. X kuasa 3. Y kuasa 2. Okey. Kita sambung dengan soalan D. Okey, kalau di sini kita lihat ada 12x kuasa 5 darab y kuasa 3 bahagi 6 x kuasa 3 darab y. Okey, kuasa jangan lupa ada 1. Okey, cara kita nak selesaikan. Okey, kita kena ambil number dulu. Okey, 12 bahagi 6. Tutup kurungan. Kemudian baru kita ambil X dengan X ni ya. Jadi kita tulis X 5 tolak 3. Kemudian Y. Okay, 3 tolak 1. Okay. So jawapannya. Okay. 6 bahagi 12 bahagi 6 adalah 2. Jadi kita tulis 2. X, 5 tolak 3, 2. Dan Y, 3 tolak 1, juga 2. Okey, itu adalah jawapannya. Dan yang E. Okey, soalan E. Nombor di depan. Okey, negatif 14 bahagi 7 bahagi 2. Kemudian kita ambil M. M. 8, okey, tolak 3, tolak 1. Jangan lupa ada 1 di sini. Okey, jawapannya. Negatif 14 bahagi 7, kita akan dapat hasilnya negatif 2. Okey, kemudian negatif 2. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Okey,
So, kita akan dapat M ni 8 tolak 3, 5 tolak 1 jadi 4. Jawapan terakhir negatif 1M kuasa 4. Okey, kita boleh tulis M negatif M kuasa 4. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okey, ini lebih detail lagi ya. Soalan dia lebih rumit sedikit. Okey, kita tengok. Pemudah dengan ringkaskan. Ini maksud pemudah ni. Okey. Dengan ringkaskan tadi adalah sama. Okey. So, kita selesaikan satu persatu. Okey, kita dah tahu yang bergaris ini adalah bahagi. Bahagi bermakna indeks dia kena tolak. Kalau darab, indeks dia kena tambah. Jangan lupa yang itu. Okey, yang pertama. Kita ambil P. Okay, P ada 3 dekat sini. Yang belah sini, yang darab ni ada P kuasa 2. Bermakna kita tahu P bila didarabkan, indeks kena tambah. Okey, kalau P di bawah, okey ni ada P ya. Ni P 1, 2, 3. Okey, P 3 tambah 2. Kemudian bahagi ni jadi tolak. Okey, kemudian Q pula. Kita ambil Q. Okey, 6. Okey, darab dia akan jadi tambah. Okey, tolak. Ini jangan lupa ada 1. Tolak 1. Okey, jawapan dia akan menjadi P kuasa 2, Q kuasa 9. Okey. Dan yang terakhir, kita darab. Ini jangan lupa kita tulis 30 darab 2 bahagi 15. Okey, kemudian kita ambil X tak ada depan, X ada belakang sahaja. Okey, X sini ada 1, sini pun ada 1. Jadi X 1 tolak 1 dan Y, okey, ini ada 5. Sini Y ada 5, 6 dan 1. Okey, jadi 5 tambah, sebab apa tambah? Kerana darab. Okey, 6. Okey, kemudian dia bahagi jadi tolak 1. Okey, jawapannya. Okay, 15 darab 2, 30. Okey, 15 ni akan jadi 1 lah. 2 darab 2, 4 bahagi 1, 4. X sifar. Okey, Y. Y dia akan jadi 10. Okey, 4. X sifar Y 10. X sifar ni bermakna kita tak perlu tulis. Okey, sebab X sifar, apa-apa yang kuasa sifar bersamaan dengan 1. Okey, jadi kita hanya perlu tulis 4. Y kuasa 10. Okey. Itu adalah jawapan yang terakhir yang perlu kita tulis. Okey. Habis dah saya terangkan semua contoh. Okey. Sekarang saya nak kamu salin latihan ini. Okey. Dan buat di dalam buku tulis. Okey. Jika masih lagi kamu tak faham, kamu boleh ulang video ini. Jika lagi masih lagi tak faham, okay, kamu boleh WhatsApp saya dan tanya bagaimana untuk selesaikan soalan yang kamu tidak faham. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, jangan lupa WhatsApp personal saya jika kamu tak faham. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat pagi.